Selamat datang di seri pelajaran interaktif peserta lanjut. Saya Tini Arianta dengan dosen bimbing dan garis Marais Komocia. Kita sampai pada pembahasan praktikum ke 14, yaitu mengenai studi kasus pelatihan Oracle VB. Tapi yang perlu disiapkan adalah pertama data master, yaitu siswa, dosen, dan jenis data transaksi, yaitu training. Untuk skrip pembuatan tabel siswa seperti berikut ini: create table siswa, NRP, varchar. Bagi varchar ini, nama varchar, kemudian alamat varchar 2, dan nomor telepon varchar. Tabel dosen, create table dosen, NIP varchar 2, bagi primary key, nama varchar 2, alamat varchar 2, nomor telepon varchar 2. Kemudian tabel jenis, create table jenis, kode training, varchar, bagi primary key, training varchar, jumlah jam, number, NIP varchar, reference dari NIP dari tabel dosen. Tabel training, terbatasnya create table training, tanggal, date, kode training, varchar, jenis, kode reference, jenis kode training, NRP varchar, reference dari NRP dari siswa, dikira primary key-nya adalah tanggal kode training. Mengimplementasikan rancangan database, salah satu program yang mendukung database Oracle atau Visual Basic, atau beberapa fasilitas untuk membuat lembar kerja kita berhubungan dengan tabel data yang database yang telah dibuat. Yang sering dipakai ada dua macam, yaitu Oracle Data Control dan Microsoft atau ADU Data Control. Koneksi dengan Oracle Data Control atau ORDC. Untuk menggunakan koneksi ORDC ini, terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini dengan memilih menu Project komponen, lalu pilihlah komponen Oracle Data Control untuk koneksi database dengan ORDC, Microsoft Database Grid untuk tabel grid dengan koneksi ATO, dan Microsoft Database List untuk objek list dengan koneksi ORDC. Properti yang harus diisikan dalam objek koneksi database atau dengan ORDC ini antara lain: database diisi dengan nama hostname, dari server database Oracle yang digunakan, koneksi diisi dengan nama user dan password, yang dipisahkan dengan tanda garis miring, request source diisi dengan perintah SQL untuk suatu query atau tabel, address data mahasiswa. Buat form entry dengan menempatkan komponen dalam objek seperti berikut: dengan nama komponen, textbox dengan nama text NRP, textbox dengan nama text nama, textbox dengan nama text alamat, textbox dengan nama text telepon, dbgrid dengan nama dbgrid 1, ORDC dengan nama ORDC 1, comment button, comment simpan, dan comment hapus. Yang tampilannya seperti berikut ini. Untuk koneksi ke database, Oracle dengan pada komponen VB, isi properti ORDC sebagai berikut: connect, sama dengan baru atau rahasia, database name, sama dengan ORGL, record store, sama dengan select all from siswa, kemudian hubungkan dbgrid dengan Oracle Data Control, isi data sort dengan ORDC 1. Proses pencarian data NRP siswa dengan kode seperti berikut. Kemudian prosedur simpan edit dengan kode seperti berikut. Prosedur menghapus dengan kode seperti berikut. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih.